إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar amma ba'd ma'asyir al-ihwah rahimani wa rahimahullah tidak lupa kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan semoga Allah pada kita sekalian sehingga kita masih berikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan yang terkait dengan surat Al-Hujurat dari Tafsir Muyasar. Itu pula tambahan yang kita berikan insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan surat al-fatih siapa yang baca pada sampai ayat 4 a'uudzu <tik> بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله سبحانه وتعالى dalam surat al-fatih inna fatahna laka fatham mubina sungguh kami telah memberikan padamu fatham mubina ini yani kemenangan yang nyata Li ya firalaqallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan padamu itu kepada Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang wa yutimma ni'matahu 'alaika wa ahliyaka siratam mustaqima serta menyempurnakan nikmatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yang surakallahu nasran aziza dan agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan pertolongan yang mulia, pertolongan yang kuat. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan pada hati orang-orang beriman liyasdadu imanan ma'a imanihim itu supaya bertambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada walillahi junudu samawati wal ard dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi wa kana aliman hakima dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam ayat-ayat ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syaikh Sa'di Sa rahimahullah taala ta beliau menyebutkan bahwasannya hadal fath al madkur huwa sulhul hudaibiyah di fath kemenangan yang disebutkan itu adalah sulhul hudaibiyah itu sulhul hudaibiyah yang terjadi pada tahun 6 hijriah Ketika orang-orang musyrik mereka mencegah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau alaihi salatu salam, ya, bersama para sahabatnya hendak melakukan umrah pada kisah yang panjang maka akhir dari perkaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Rasulullah SAW melakukan perjanjian bersama orang-orang musyrik untuk tidak melakukan peperangan di antaranya dan di antara mereka selama 10 tahun. Kemudian supaya Rasulullah SAW melakukan umrah pada tahun yang akan datang. Dan barang siapa yang ingin masuk kepada Perjanjian bersama Quraisy, ya, maka dia masuk. Adapun barang siapa yang ingin untuk masuk bersama Rasulullah SAW, maka melakukan perjanjian, kemudian ya, dia lakukan. Kemudian, di antaranya, bahasanya, apabila ada yang masuk Islam, ya, dari kaum muslimin yang berada di Makkah kemudian dia keluar maka harus ya dikembalikan ya dan beberapa hal yang terkait dengan ya perjanjian Al-Hudaibiyah. Kemudian dengan sebab yang demikian itu maka tatkala manusia aman sebagian mereka pada sebagian yang lain maka semakin luaslah putaran dakwah kepada Allah Subhanahu yani wa taala dan semakin berkembang dakwah pada Allah Subhanahu wa taala maka menjadilah setiap mukmin di tempat manapun ya semakin kuat ya semakin apa berkeinginan untuk ya mengetahui hakikat Islam sehingga masuklah manusia pada masa setelah itu ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbondong-bondong. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamainya sebagai pembukaan atau dinamakan dengan kemenangan yang nyata. Yaitu kemenangan yang yang jelas. Karena maksud dari yang demikian itu bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kota Mekah menjadi bilad kaum Muslimin yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kufar -orang Quraisy maka terjadilah kemenangan yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada rasulnya Kemudian terkait dengan surat Fatah bahwasanya nama surat Fatah ya sebagaimana disebutkan itu adalah surat Al-Fatah. Dan di antara hadis yang menunjukkan akal yang akan hal itu bahwasanya namanya adalah surat Al-Fatah dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Fatah fi masirin lahu yani Rasulullah sallam membaca pada tahun fatah ya pada perjalanannya surat al-fatah yaitu membaca surat al-fatah ala rahilatihi yaitu di atas kendaraannya ya kemudian ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan perjalanannya kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang surat Al-Fatah itu hadis Zaid bin Aslam dari bapaknya yaitu Aslam Al-Adawi bahwasanya Rasulullah SAW yang menyebutkan ya dalam ya jadi perjalanan Rasulullah SAW dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW tengah berjalan dalam suatu safar yang dilakukannya Lalu pada suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan bersama beliau. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu bertanya tentang suatu namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Kemudian Umar bertanya lagi, dan belum juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya lalu bertanya lagi tetapi ya Rasulullah s.a.w. belum ya menjawabnya maka Umar pun ya mengatakan ya takilatka umuk. ummuk ini sesuatu yang apa faqadul walad disebutkan dalam sarahnya adalah faqadul walad yaitu kehilangan anak itu makna secara bahasanya kemudian bahwasanya dia mengatakan pada dirinya, ya kamu bertanya kepada Rasulullah SAW, namun semua itu tidak dihiraukannya. Ya, dia ya memberikan teguran pada dirinya, yaitu apa? Takalat, ya takilatka umuk. Itu adalah teguran pada Umar pada dirinya, yaitu engkau bertanya pada Rasulullah SAW, tetapi apa? Ya Rasulullah SAW tidak memberikan jawabannya. Kemudian Umar menggerakkan ontanya kemudian Umar menggerakkan ontanya kemudian hingga beliau berjalan di hadapan orang-orang dan beliau mengatakan aku khawatir bahwasanya ayat atau surat akan turun disebabkan pertanyaanku kepada Rasulullah SAW maka aku tidak peguli lagi bila mana aku mendengar suara yang memanggilku kemudian Umar melanjutkan sungguh aku khawatir ayat Al-Quran akan turun berkenaan denganku. Karena itu aku segera mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda dan mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya semalam telah turun ya satu surat padaku. Dan surat itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Dan beliau pun membacakannya pada kami inna fatahna laka fathamu bina. Ya, jadi ini ya, beliau alaihissalam ya mengatakan ya laqad unzilat alayya alaylah yaitu telah diturunkan pada diriku ya tadi malam surah yaitu surat laya ahabu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu itu lebih aku sukai daripada apa daripada terbitnya matahari thumma qara'a inna fatahna laka fathamubina kemudian beliau alaihi salatu wassalam baca surat inna fatahna laka fatham mubina yaitu surat al fatah ya ini diantara sebab ya sebab turunnya ayat yaitu ya pertanyaan Umar radhiyallahu anhu pada Rasulullah SAW kemudian sebagaimana yang telah disebutkan dalam kisah dan di sini diwakilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu ya bahasanya inna fatahna laka fatham mubina qala al hudaybiyah jadi, inna fathah laka fathah mubina Ya, itu adalah Al-Hudaibiyah Jadi, awal Ya, sebab nanti Fathu Makkah Itu adalah awal kalinya adalah Fathah Al-Hudaibiyah Ya, setelah terjadi perjanjian hudaybiyah Kemudian nanti Ya, akan datang pada tahun ke-8 Yaitu apa? Fathu Makkah Ya, akan terjadi Fathu Makkah Maka ini diantara yang terkait dengan sebab turunnya ayat terkait dengan sebab turunnya ayat kemudian di antara penjelasan apakah surat Fatah ini adalah makiyah atau madaniyah ya disebutkan bahwasanya surat Fatah ini adalah madaniyah dan dinukilkan ijma ya dinukilkan ijma yaitu kesepakatan ulama ya tidak hanya satu dari kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahwasanya surat Fatah ini adalah surat Madaniyah. Kemudian di antara faedah atau pembahasan terpenting tentang surat Al-Fatah ini yaitu adalah kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya dengan berbagai macam kabar gembira. Kemudian dalam surat Al-Fatih ini termasuk pembahasan yang terpentingnya adalah at-ta'ri bil munafikin wal kafirin. Ya, diketahuinya siapakah orang-orang munafik ya dan orang-orang kafir dan penjelasan wa bayanu haqiqatihim. Kemudian penjelasan tentang hakikat sejatinya siapa mereka. Kemudian di antara pembahasan terpenting dari surat al fatah yaitu bayanu kathirin min madhahiri fatlillah warahmatihi bi al yaitu penjelasan kebanyakan dari apa yang tampak dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang yang beriman ini di antara pembahasan terpenting yang disebutkan dalam surat al fatah kemudian di antara yang disebutkan yang di dalam al muhtasar ya bahwasanya surat al fatah terdapat tafsirun nabi saw wal mukminin bil fatah watamkin yaitu itu pemberitahuan kabar gembira kepada nabi saw dan orang-orang yang beriman dengan Fatah itu pembukaan watamkin itu adalah penguatan dari Allah S.W.T wa nah, taala. di antara ya pembahasan yang disebutkan di dalam surat al fatah Ya sebagaimana yang kita baca ya pada ya ayat yang pertama ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian kita baca sedikit dari ayat pertama dulu ya qala muallif Lafidzuhum taala inna fatahna laka ayyuhar rasul fatham mubina. Sungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Rasul fatham mubina yaitu pembukaan yang jelas. Yudhirullahu fihi dinak. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dalamnya agamamu. Wa yang suraka ala adwik Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongmu atas musuhmu. Wa huwa hudna al-Hudaibiyah. Ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Jadi melalui Hudaibiyah, perjanjian Hudna yaitu perjanjian Hudaibiyah ya kemudian setelah itu apa ya akan dimenangkan ya semua apa yang terjadi dari peperangan dan pembukaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada Rasulullah SAW kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan pada Rasulullah SAW wasallam dan para sahabatnya ini Hudena Hudaybiyah allati aminan nas bisababiha yang manusia ya aman ya dikarenakannya ba'duhum ba'dha itu sebagian mereka ya pada sebagian yang lain sebagaimana ini yang disebutkan oleh Syaikh yang kita baca sebelumnya fata <tasihat> sa'ad dairatul dakwah lidinillah maka semakin luaslah ya perputaran dakwah terhadap agama Allah SWT wa taala <tasihat> ya dan semakin kuat man yuridul wuquf ala haqiqatil Islam jadi semakin kuat siapa saja atau orang-orang yang menghendaki untuk mengetahui apa hakikat ya agama Islam ya min ma'rifatihi untuk mengetahui yaitu mereka man yuridul wukuf yaitu mereka berhenti maksudnya apa untuk mempelajari mengetahui hakikat Islam sehingga pada khalan nasu fitil kal mudda fi dinillahi maka manusia ya masuk setelah itu ya dalam waktu Ya, masa itu qitilul muda fidinillah dalam agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong wali fatham mubina sehingga Allah Subhanahu wa taala apa menamainya dengan pembukaan yang jelas yaitu kemenangan yang jelas ayyadhiron yaitu pembukaan yang tampak ya dan pembukaan yang yang jelas insyaallah taala ya ini yang kita baca dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang yaitu tentang ya pembacaan tafsir dari ayat yang kedua dan juga ketiga dan setelahnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته